Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Siang. Saudara merayakan Hari Raya Idul Fitri dari rumah, Pangdam 14 Hasanuddin, Mayjen TNI Andi Sumangerukan, bersilaturahmi secara virtual. Dia menyapa pasukannya yang bertugas di Lebanon dan juga Papua. Silaturahmi virtual dilakukan Pangdam 14 Hasanuddin karena ratusan personelnya pada lebaran kali ini tak bisa pulang ke rumah untuk bertemu sana keluarga bertugas di Lebanon dan Papua mereka diberi semangat oleh Pangdam 14 Hasanuddin melalui media komunikasi teleconference. Pangdam Hasanuddin juga bersilaturahmi secara virtual bersama Babinsa hingga tenaga medis yang masih harus bertugas di tengah pandemi Covid-19. Dan kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Winda Anggraini yang akan melaporkan halal bihalal virtual Pangdam 14 Hasanuddin. Winda selamat siang bagaimana? pesan Pangdam 14 Hasanuddin bagi personelnya yang tengah melakukan tugas dan tak bisa berlebaran bersama keluarga? Rianda dan juga saudara di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini Pangdam 14 Hasanuddin melakukan lebaran dari rumah saja. Bahkan silaturahmi pun dilakukan secara virtual termasuk untuk bersilaturahmi bersama dengan pasukan-pasukan TNI Angkatan Darat yang masih harus bertugas di hari raya Idul Fitri seperti saat ini di Lebanon ataupun juga di Papua. Bahkan termasuk berkomunikasi bersama dengan uh, pasukan yang masih harus bertugas di rumah sakit di tengah pandemi COVID-19. Nah untuk lebih jelasnya pesan apa sih yang disampaikan kepada seluruh pasukan yang bertugas saat ini saya sudah bersama dengan Pangdam 14 Hasanuddin, Mejen TNI Andi Sumangaruka. Halo Bapak Halo, hey, Oke, ya. apa kabar nih Pak? Baik, hey, baik. Hey. Oke sebelumnya saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin Selamat Hari Raya Idul Fitri ya Pak. Sama-sama Mbak Windi. Oke, okay. nah dari tadi saya melihat Bapak sedang sibuk nih menatap layar ponsel Anda. Ini nah. lagi ngapain sih, Pak? Sekarang saya sedang melaksanakan uh, silaturahmi virtual. Saya lagi berkomunikasi dengan uh, anggota saya yang ber, sedang bertugas di Libanon, yaitu mereka sedang melakukan uh, pengamanan di Libanon untuk menjaga perdamaian di sana. Nah, selain itu, sebelum... Mereka, saya juga berhubungan dengan anggota saya yang melaksanakan tugas di perbatasan. Nah, mereka juga sama dengan seperti eh, batalion yang ada di Lebanon, nah, hmm. gitu. Oke, nah setelah berkomunikasi ini dengan pasukan yang ada di Lebanon, aktivitas mereka di hari raya ini seperti apa, Pak? Katanya? Mereka ya pertama sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada mereka, yaitu menjaga yang di Lebanon menjaga perdamaian dan uh, melanjutkan tugas-tugas yang dibebankan oleh PBB kepada mereka. Sedangkan bagi mereka yang berada di perbatasan, itu menjaga perbatasan dari gangguan-gangguan, uh, apakah itu gangguan dari gerakan-gerakan uh, yang memang ingin mengacaukan, dan yang juga sekaligus uh, menjaga agar perbatasan itu, uh, patok-patoknya itu tidak berpindah-pindah, seperti itu hmm, jadi walaupun hari raya mereka tetap bertugas ya Pak ya dan pesan-pesan apa nih yang disampaikan kepada mereka biar tetap semangat menjalankan tugas? pertama saya memberikan semangat dulu kepada mereka agar tetap menjaga nama baik satuan nama baik bangsa dan negara dan jangan lupa juga tetap selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar tetap diberikan perlindungan dalam melaksanakan tugas. Yang selanjutnya pas pada kesempatan ini karena pas hari raya saya berserta jajaran ya karena ini pada saat kita melaksanakan uh, sidatul visual virtual maka saya uh, menyampaikan ucapan uh, pertama adalah selamat mengikuti uh, menjalankan ibadah khususnya uh, idul fitri dan juga Uh, mohon kepada mereka uh, pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai dengan apa yang menjadi bebannya. Itu yang saya himbaukan kepada mereka. Oke, terima kasih Pangdam 4 Bahasa Sanudin, Mejen TNI Andesung Haruka. Silahkan kalau misalkan mau dilanjutkan lagi nih untuk berkomunikasi yeah. dengan seluruh Satgas yang ada Satgas di Labuan, ya. di Libanon, kami uh, persilahkan untuk dilanjutkan. Nah, Saudara itu tadi perbincangan kami dan itu tadi aktivitas dari Pangdam 4 Bahasa Sanudin di Lebaran Dari Rumah saja hari ini kembali ke Anda Irianda. Ya, menyapa atau silaturahmi secara virtual ini menjadi salah satu andalan yang digunakan di berbagai elemen masyarakat termasuk tadi oleh Pangdam Hasanuddin ya. Terima kasih Jurnalis Kompas TV Winda Anggra ini langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.